Salam jumpa kembali di channel Cara Atasi. Ya guys, kali ini kami berbagi cara memakai atau membuka aplikasi Zoom secara multiple atau sebanyak yang kalian mau dalam satu layar PC atau laptop, di mana biasanya kalian hanya menggunakan satu Zoom dalam satu PC seperti ini. Nah, cara untuk mengikuti Zoom virtual secara multiple dalam satu kesempatan cukuplah mudah. Pertama, kalian klik kanan shortcut aplikasi Zoom, lalu pilih properties, kemudian kalian pilih open file location yang ini. Setelah itu, kalian akan diarahkan ke folder Zoom. Di sini kalian cari zoom.exe dengan tipe file application yang ini. Di file zoom.exe ini, kalian klik kanan dan pilih copy. Kemudian kalian paste atau pastekan di sini juga seperti ini. Kalian paste atau pastekan lagi sebanyak yang kalian mau. Di sini saya mencontohkan sebanyak 4 kali paste atau paste. Nah, sekarang sudah ada file Zoom sebanyak 4 aplikasi seperti ini. Kemudian kalian jadikan shortcut semua file Zoom tadi di desktop dengan cara klik kanan lalu pilih send to desktop created shortcut. Lakukan lagi hal yang sama, send to desktop sebagai atau dijadikan shortcut. Selanjutnya kalian kembali ke desktop. Nah, sekarang sudah ada 4 shortcut aplikasi Zoom seperti ini. Kemudian untuk merapikan penamaan shortcut, kalian bisa rubah atau rename shortcutnya menjadi Zoom 2 sampai Zoom 4. Nah, sekarang di layar sudah ada 4 aplikasi Zoom yang siap dipakai. Kalian gunakan seperti biasa dengan mengklik shortcutnya, kemudian pilih join atau sign in, kemudian masukkan ID meetingnya. Selanjutnya kalian bisa buka Zoom lagi, klik shortcut Zoomnya, lalu kalian join dan sign in dan masukkan ID meetingnya. Kemudian Zoom yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya guys, demikian cara menggunakan dan mengikuti banyak Zoom meeting dalam satu PC atau laptop. Semoga video ini bisa memberi banyak manfaat. Oke guys, thank you for watching. See you next time. Bye bye.